Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devika Nur Syadrina, kelas 11 IPA 1. Hari ini saya ingin membahas satu soal persamaan trigonometri. Contoh soalnya, sin 2x sama dengan sin 70 derajat. Dan batas sin total x-nya 0 derajat sampai 360 derajat. Jawabannya sin 2x sama dengan sin 70 derajat. Maka 2x sama dengan 70 derajat tambah k kali 360 derajat. X sama dengan 35 derajat tambah k kali 180 derajat. Untuk k sama dengan 0, maka x sama dengan 35 derajat. K sama dengan 1, maka x sama dengan 215 derajat. Yang kedua, 2x sama dengan dalam kurung 180 derajat dikurang 70 derajat tambah k kali 360 derajat. Ini rumusnya yang kedua. X sama dengan 55 derajat tambah k kali 180 derajat. Untuk k sama dengan 0, maka x-nya 55 derajat. K sama dengan 1, maka x sama dengan 235 derajat. Jadi himpunan persamaannya di sini sampai dengan 360 derajat. Berarti 35% masuk, 115 masuk, 55% masuk, dan 235% masuk. Berarti himpunan persamaannya 35 derajat, 55 derajat, 215 derajat, sama 235 derajat. Ini hasilnya.